Nomor 5. Perhatikan gambar tuas berikut. Jika titik tumpu digeser menjauhi beban, ya. Pertama titik tumpu di sini akan kita geser ke sini. Agar tuas seimbang, maka yang harus dilakukan adalah, nah, ini beban, ya, saya simbolkan B, ini kuasa, ini saya simbolkan K. Nah, jarak dari tumpu ke beban ini adalah LB, ya. Jarak dari tumpu ke kuasa saya simbolkan LK, ya. Maka kita punya rumusan beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa, ya. Nah, kalau kita ini geser tumpu ke kanan, ya, sebaiknya saya gambar ulang biar lebih enak. Ini beban, ya, ini kuasa, ini beban, ini kuasa. Yang tadinya posisi di sini saya geser ke sini, ya, mendekati kuasa. Maka misalnya ini tadi mula-mula di sini, saya geser sejauh X misalnya, lengan bebannya akan bertambah, ya. Jadi ini lengan bebannya, lengan beban tambah X, ya. Ini adalah panjangnya sebesar lengan beban, ya. Ini lengan beban aksennya, ya. Ini setelah ada perubahan adalah lengan beban tambah X. Dan ini lengan kuasa aksen adalah lengan kuasa setelah apa perubahan. Ini adalah lengan kuasa dikurangi X. Jadi persamaannya menjadi beban kali lengan beban tambah X, ya. Lengan beban tambah X, maka sama dengan kuasa kali lengan kuasa tambah X. Dan beban sama kuasanya ini, nah, apa yang harus dilakukan, ya? Jika titik tumpu digeser menjauh beban agar tuas seimbang, yang harus dilakukan adalah kuasa diperkecil, ya. Nah, kita lihat di sini lengan kuasanya semakin kecil, lengan kuasa aksennya ini semakin kecil. Nah, kalau ini semakin kecil, ini harus diperbesar, ya. Bayangkan ini semakin besar, ini semakin kecil, maka kuasanya ini yang harus diperbesar agar tetap angka kiri dan kanan itu seimbang. Ini kan anggap saja beban tetap, ya. Ini lengan bebannya ini semakin membesar, ya. Lengan kuasanya semakin mengecil karena dikurangi, ya. Ini adalah minus, ya. Jadi agar ini tetap seimbang, ya, maka kuasanya ini harus diperbesar, ya. Jadi kuasa diperkecil ini salah. Beban ditambah, nah, beban yang harus dikurangi, ya. Yang benar kuasa ini ditambah, beban dikurangi, ya. Ini yang benar karena lengan beban jelas naik, ininya jelas turun, ya. Ini panah ini menunjukkan apa, bertambah atau berkurang, ya. Kalau ini turun, ini naik gitu, ya. Nah, beban ditambah. Beban ditambah, nah ini boleh, beban ditambah. Jadi karena lengan bebannya semakin, oh salah, ya, beban dikurangi harusnya, ya. Beban dikurangi, ditambah salah berarti. Nah, atau kuasa digeser menjauhi titik tumpu, boleh, ya. Jadi ini digeser menjauhi titik tumpu, ya. Jadi kalau ini ada digeser misalnya sejauh Y, ya. Misalnya ini digeser ke kanan lagi, ini secara Y, jadi kuasanya itu di sini, boleh. Karena berikutnya ini kuasanya akan kuasa, ya, ini dikali lengan kuasa, ya, dikali lengan kuasa. Sabar, ya, ini agak error. Nah, lengan kuasa dikurangi X tambah lagi dengan Y, tambah Y. Jadi lengannya ini akan memperbesar. Efeknya apa? Faktor pengalinya juga semakin besar, ya. Kuasa digeser menjauhi titik tumpu ini boleh, ya. Beban digeser menjauhi titik tumpu jangan, jangan. Ini malah lebih besar lagi. Kita inginnya karena lengan beban sudah lebih besar dan lengan kuasa semakin kecil, ya, kita semangatnya bebannya diperkecil atau lengannya ini yang diperkecil lagi, kan seperti itu, ya. Jadi yang paling cocok adalah yang C. Baik, ini pembahasan untuk nomor 5.